Kasihku, jendela kamarmu kubuka lebar. Segeralah kau melompat keluar dari situ. Pintu rumahmu selalu terkunci rapat. Tidak ada celah untuk kita saling bertatap. Dari balik pintu itu, sayup suara terdengar mengekang dari obrolan orang di dalamnya. Suara meninggi lalu membuatmu terkesan rendah. Aku tahu kau tak nyaman akan hal itu. Maka lekaslah kau keluar. Tidak usah kau pedulikan mereka. Kau meraih tanganku, tanganmu menjuntai bagai kain melingkar di pergelangan tanganku. Sungguh sangat lembut, terikat dengan erat. Kita berlari, langkah kita menapaki jalan, jalan yang panas membara. Aku tak membawa kuda, bahkan aku tak memilikinya, agar kita bisa berlari lebih cepat. Jika kau mengharap pangeran berkuda, maka itu bukanlah diriku. Kita telah berlari begitu jauh, kini kau telah bebas. Maka bebaslah, bawa serta prinsip hidupmu bersama denganmu. Dirimu yang mengerti dirimu, tugas pangeran tanpa kuda telah usai. Pergilah dengan atau tanpaku. Bagaimanapun, kau pasti akan tetap bertahan. Karena dirimu yang mengerti dirimu.